Memasuki masa new normal, pemirsa, Kampung Tangguh Desa Tenjolaya Pasir Jambu Kabupaten Bandung siapkan rumah isolasi mandiri guna meminimalisasi adanya warga yang reaktif COVID-19. Sebagian wilayah kini mulai melonggarkan pengawasan di masa new normal pandemi COVID-19. Namun berbeda dengan Kampung Tangguh Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Kampung tersebut justru meningkatkan kesiapan antisipasi virus COVID-19 secara mandiri. Salah satunya yakni melalui rumah isolasi mandiri yang sengaja disiapkan bagi warganya atau warga pendatang yang didapati reaktif COVID-19. Di rumah isolasi mandiri ini terdapat fasilitas lengkap seperti 3 ruang kamar tidur, musola, dapur, kamar mandi, serta sejumlah fasilitas kesehatan lainnya. Kami menyiapkan rumah isolasi dan mobil siaga untuk antisipasi bila mana di suatu saat di dalam situasi COVID terjadi ada yang positif, kami tidak usah repot langsung di karantina. Kapasitas berapa orang itu, Pak? Itu bisa, kalau rumah itu bisa mencapai 5-10 orang, tapi menyiapkan hanya untuk 3 kamar. Rumah isolasi mandiri sengaja dipersiapkan, pasalnya warga mulai kembali beraktivitas di masa new normal pandemi COVID-19. Desa Tenjolaya merupakan salah satu desa penghasil sayuran organik, sehingga banyak aktivitas muat barang yang berasal dari daerah perkotaan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.